Akibat musim kemarau, 17 desa di 7 kecamatan di Lumajang dilaporkan mengalami kekeringan. Mengatasi hal tersebut, sejumlah warga membeli air hingga mencari pada sisa sumber mata air yang masih mengalir. Salah satu titik yang mengalami kekeringan berada di Desa Jenggrong, Kecamatan Raduyoso, Lumajang. Sejak 2 bulan terakhir, warga setempat harus bersusah payah guna mencukupi kebutuhan air bersih. Warga hampir setiap pagi mendatangi Sungai Mati untuk mencari sumber mata air yang masih tersisa. Warga membuat kubangan agar mata air muncul. Setelah itu warga mengambil sedikit demi sedikit air untuk dikumpulkan ke dalam jerigen yang telah mereka siapkan. Di mana untuk mengisi satu jerigen berkapasitas 25 liter, warga membutuhkan waktu 20 hingga 30 menit. Meskipun air yang diambil masih relatif keruh, namun warga tetap bersyukur lantaran jika tak ada air sumber, warga terpaksa harus membeli air. Sementara itu, selain di tempat ini, biasanya warga juga mengambil air bersih di penampungan air desa. Kira-kira 2 bulan kekurangan air Desa Jenggrong. Kemudian yang dilakukan warga agar dapat air, gimana Pak? Diambil di batas sawaran itu jauh, sumber. Perkiraan 1 kilo. Persediaan airnya di sumber gini besar tak Pak? Besar kalau sawaran ini. Yang di sawaran, gunung. Tapi jauh. Jauh, 1 kilo. Jalannya turun, munggang. Bapak kok nggak ambil ke sana, kok lebih milih ke sini Pak? Di sini tidak ada orang ya. Oh, jadi ngambil yang sini. Kalau di sini banyak orang, saya pagar gunung. Yang jauh itu. Sehari harus ambil berapa jerigen Pak untuk memenuhi kebutuhan? Harus 4 jerigen. Kalau misalnya tidak dapat 4 jerigen, gimana Pak? Nggak tahu, pusing. Harus beli. Iya, harus beli. Harus beli. Ini untuk apa aja biasanya Pak? Air. Biasanya mandi, minum. Data sementara BPBD Lumajang terdapat 17 desa di 7 kecamatan yang dilaporkan mengalami krisis air bersih. Rencananya pemerintah setempat akan mulai melakukan dropping air bersih dalam beberapa hari ke depan. Yongki Nugroho, JTV.